Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Wa musalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du. Subhanallah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Zainal Abidin serta keluarga para sahabat juga pengikut hingga yaumil kiamah, para rajai, alim ulama, guru-guru agama, kepada masyarakat, bapak ibu hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian, wabil khusus saya berkat sekeluarga yang dimuliakannya Allah. Mari di dalam kesempatan ini kita kembali mengadakan majelis ta'lim yang sudah pada pembahasan masalah wahdaniyatus sifat, yaitu perkara ini adalah bab yang ketiga daripada kita yang ingin mengenal Allah melalui sifat. Sudah dua yang kita apa namanya pelajari untuk orang bisa mengenal Allah boleh melalui af'alnya Allah lewat perbuatan. Juga boleh bisa melalui asmanya Allah, nama-nama Tuhan. Dan yang ketiga ini adalah bagian yang kedua. Artinya pembahasannya bagian ketiga cuma untuk yang kita pelajari adalah yang kedua kalinya. Orang mengenal Tuhan boleh melalui sifat-sifat Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Ulun sudah katakan di awal bahwa tidak satu pun orang bisa mengenal Tuhan. Yang dimaksud tidak satu pun orang bisa tahu akan hakikat Tuhan sebenarnya. Tidak ada. Termasuk para malaikat dan para nabi serta para rasul. Tidak satu pun yang mengetahui hakikat Tuhan itu sebenarnya. Nah lalu untuk mengenalnya bagaimana? Lalu kita mengambil pendekatan melalui af'alnya perbuatan, melalui asmanya nama, dan melalui sifat. Tentu saja ini akan nantinya orang bisa mengenal Tuhan walau cuma sekedar perbuatannya. Karena mana setiap perbuatan tentu ada yang berbuat. Jadi melalui perbuatan atau amal kita bisa mengenal Tuhan dan melihat Tuhan melalui apa. Juga kita bisa mengenal Tuhan dan melihat Tuhan melalui nama atau asma. Tentu saja tiap nama ada yang punya nama. Dan kita melihat serta mengenal Tuhan melalui sifat. Tidak mungkin sesuatu sifat itu ada kecuali ada yang memiliki sifat. Nah kita semua itu sampai di situ. Kalau ada yang membicarakan tentang Tuhan, walau pembicaranya serta dalil untuk mengatakan hakikat Tuhan sebenarnya memang tidak ada. Kulukum bizatilani akmah. Tidak semua. Itu sudah Nabi katakan. Jadi jangan berpandai-pandai bicara Tuhan. Kita itu membicarakannya cuma zat, sifat, asma, dan af'al. Jangan lebih pandai. Nabi juga sudah diberitahu, biar tahu. Harap Nabi kata, malaikat yang dekat dengan Tuhan pun tidak diberitahu, kita ini
hidup zaman Babila. Jadi semuanya melalui nah empat tadi ya, sifat, asma, afal. Nah ini bagian ketiga, pembahasan kedua berkaitan tentang sifatnya. Nah, dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, Tuhan berfirman di dalam sebuah hadis mengatakan apa? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bi mithli ada'in maqturida 'alayhim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَقَلْبَهُ الَّذِي يَضْمُرُ بِهِ. Nah ini jelas semuanya biar mengerti. Terus saya dijelaskan lagi ya. Apa ujar Tuhan dalam hadis? Tiada menghampirkan oleh segala orang yang menghampirkan dirinya kepada aku, ujar Tuhan, dengan seumpama mengerjakan barang yang aku fardukan atas mereka itu, dan senantiasa hambaku menghampirkan dirinya kepada aku itu dengan mengerjakan segala ibadat yang sunat, hingga aku kasih akan dia. Sampai sini dulu dijelaskan. Begini Pak, ini bukan hadis. Yang belum kata ini bukan hadis. Ini perkataan ulama apa? As-salatu mi'rajul mu'min. Orang sering mengatakan ini hadis. Ternyata sanadnya tidak ada. Tapi benar. Cuman asal jangan katakan ini hadis. Namun benar. As-salatu mi'rajul mu'min. Apa artinya? Salat itu mi'rajnya orang mu'min. Apa maknanya? Jalan untuk kita bertemu Tuhan sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu melalui sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau dia maaf, kalau tidak senang pelajaran ini, terus lagi kenapa? Kalau dia meninggalkan sholat untuk berharap kenal ma'rifat lawan Tuhan, mustahil. Berarti dia lebih pandai dari mereka yang mengatai as-salatu mi'rajul mu'minin. Di mana jalan nyampe ke sembahyang itu, di mana nak bertemu Tuhan? Itu lantarannya apa? Satu, koler. Aku itu koler. Yang kedua merasa kenal lawan Tuhan lalu malah membunuh syarikat. Mungkin as-salatu mi'rajul mu'minin. Bahkan dikatakan di dalam hadis ini pun apa? Kalau seorang hamba ingin menghampirkan, mendekatkan dirinya kepada Allah, yang wajib utamakan, bahkan kalau bisa sunatnya dikerjakan. Hingga ujar Tuhan, Tuhan bicara, aku ujar Tuhan kasih akan dia. Nah, jadi nang fardu utamakan, yang sunat kalau bisa ditambahi. Tetapi nang wajibnya ditinggalkan, nang sunatnya apalagi. Alasan membuat sunat pulang guru ya, habis pun kok. Itu lain kesan. Nah, jadi kebanyakan orang ini jalan nafsu. Jalan pian tuh nah handak ada sumber tuh nafsu sudah. Tuh nafsu sudah. Kira-kira kalau Tuhan kenal ini gimana jalannya nafsu sudah. Itu yang harus pian lawan. Bukankah pernah Nabi katakan, maaf, ketika pertempuran Badar, satu-satunya pertempuran yang amat sangat dahsyat
yang dirasa oleh para sahabat dibanding dengan perang yang lain. Lalu sempat-sempatnya Nabi berkata, "Wahai sahabatku," kata Rasul, "kita pulang dari pertempuran yang kecil." "Hah, ya sahabat?" "Ya Rasulullah, sepanjang ulur umat lawan pianina bertempur, berperang, ini paling ganas. Mana bulan puasa, mana pasukan kita ini sedikit, untung menang. Kenapa ya Rasulullah biar memandangkan ini paling kecil?" "Hah? Ada jenangnya lagi, pertempuran yang paling besar dan sah. Apa ya Rasulullah?" "Jihadul Akbar, jihadul nafsi, jihad melawan hawa nafsu." Kalah buat dia dalam sebaik kalah. Nah, bawahnya jelas. Padahal uyuk. Nah, ada kawa menangkap nafsu itu ada kawa. Jadinya harus dilawan. Bagaimana bisa makrifat, di mana jalannya? Karena selama ini kita dipimpin nafsu, dikira kita kenal lawan Tuhan. Dengan sudah belajar, dikira sudah kita berhasil atau sampai lawan Tuhan. Karena sudah kasana amali berdengar, lu kalah lawan nafsu. Nah, halus banget dipermainkannya kita. Dikiranya kita hebat manusia. Iblis urhalik, cara banyak untungnya. Pikiran hati pian itu dibolak-balik akalnya. Makanya ada kalau mau kalibar, pun dibolak-balik akalnya. Harta pulang madam, langsung bayangan kan sampai ribetnya. Mungkin mengatakan kayak itu berarti menghina Rasulullah. Yalah, Nabi sampai bangkak betis. Pian bangkak dia tapi main bola. Sana kemarinnya saya bulat, bergabung kebun. Nah, jangan pintar bandir. Turun tiga orang yang sudah sampai jalannya kita, ini baru lagi. Nah, dia menuruti jalan orang yang sampai. Alamatnya sudah, orang mencontohkan alamatnya, jangan disalahi. Bangat. Dia mulai jalan, dia tahu juga. Jadi saya juga, ini jalan orang. Kita ini mengikuti jalan orang-orang soleh. Orang-orang soleh atau wali-wali Allah mengikuti jalan sahabat. Jalan sahabat mengikuti jalan Rasulullah. Jalan Rasulullah ini petunjuknya Allah. Kada sampai lah. Sampai. Mau jalan dia di mana tak sampai. Hah? Kenapa? Makanya lu dari nak nuruti dia. Dibunjuknya sampai. Nah lah. Hati-hati nafsu. Jadi kerjakan yang fardu, jangan ditinggalkan. Namun demikian, hati-hati pula nafsu di dalam ibadah. Nah, nang kada manggawi itu nafsu sudah. Nang manggawi hati-hati pula nafsu yang samar. Kenapa? Hati-hati. Nang kada manggawi itu sebutnya sudah. Nafsu itu jangan dikasihkan lagi kan? Nafsu sudah. Ini orang ini nang sudah menggawi, nang lagi, bahkan ditambah nang sunat. Hati-hati. Apabila saat mengerjakan yang fardu atau yang wajib, bahkan ditambah yang sunat, tujuan atau takrif. Nah, tentukan dulu tujuan, tentukan kompas. Jangan kita sembahyang menghadap kepada kiblat. Dengar, tentukan dulu takrif, tentukan dulu tujuan. Pian beribadah ini tujuan atau takrifnya kemana? Semata-mata Allah Ta'ala, bukan pahala, bukan ingin surga, bukan takut neraka. Ini lain tujuan. Apabila orang dalam beribadah menginginkan pahala, takut neraka, ingin surga, berarti nafsu yang tersembunyi di dirinya hancur dia untung. Sudah beribadah. Nah, ada beribadah itu kita kesan. Jadi kesalahan kita itu sudah hancur lebur.
bahasa lain hancur lebur ke Pak Ngakai. Ya apa boleh? Dan ya Ngakai. Ini sebaiknya lu dikebumikan tuh. Pak Pamanan di jalan. Monggo. Nah, ini bahasa Inggris. Pakai. Jadi tadi monggo pulang harus izin lo sih di komandan. Awal kita. Jadi beli lah ya. Pak Bu. Tolong dengan supaya kita ini jangan lagi ditunggangi langsung. Lalu dalam beribadah baik yang wajib atau yang sunat bagaimana? Tentukan kompas tadi benar-benar takrif itu tujuan adalah Allah. Sekarang sudah bersihkah belum? Ya Rasulullah, anak diterima nih banyak mana saingannya. Maaflah, ambil contoh. Iya, mengambil nyur. Ingin mendapatkan hasil dari nyur itu upas, namanya adalah sabutnya lah, belum dapat lagi. Mulai menaiki tinggi untuk sampai dada naluk-naluka ya kan, menaiki nyurnya aja limbah dapat, belum dapat lagi, buka dulu apa? Sabutnya sudah dapat kan? Belum. Dua sudah. Nah ketiga tempurung pulang. Belum lagi dapat. Ini tamsil kita, contoh kita berada. Limbah tempurung dikuyak, dapat kesudahan. Belum kuyak hari pulang. Iya bu, orang enak selamat, ya benar lagi nih. Limbah sudah kuyak hari dapat kesudahan. Belum ampas lagi. Sudah ampas dapat apa? Santan. Nah harapan sudah nenek, bila sudah dapat santan, harapan sudah terakhir dari santan. Nah hasil, sampai dapat minyak. Santan mungkin sudah, oh. Tapi untuk mendapatkan santan, naik ke atas pohon berdarah-darah dada. Nah, balut juga lagi, dapat sabuk aja ya. Balut juga lagi, dapat tampurung juga aja. Belum juga lagi, dapat kulit arinya hanya. Belum juga lagi, dapat ampasnya. Berapa kali disarik? Hanya dapat santan lawan minyak. Pian sampai dapat minyak, setidaknya dapat santan. Jangan dulu ngomong. Karena dulu untungnya. Mbak Sumbayang berpikir banyak, ah, rasa surga sudah. Sampai ini ngedatunya pun surga. Karena dulu bolong itu dipacol. Pian bang guru, aku sakit kepala. Pikiran buat pian ini benar-benar. Makanya bapak-bapak. Nah. Oh, iya benar. Ini sudah kita tadi takrifnya tujuannya Allah. Masih belum lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa itu Allah. Ada takut lagi. Yo, kita ada tahu lagi siapa itu Allah. Siapa itu Allah? Belum tahu. Bagaimana bisa hendak tertuju? Setelah kita mengenal siapa itu Allah. Allah itu siapa? Allah itu justru ismuzat, nama bagi zat. Zat itu segala sesuatu yang wujud. Ini wujud tidak? Wujud apa artinya? Segala sesuatu yang ada, dari yang terbesar hingga yang terkecil, dari yang tertinggi hingga yang terendah, baik yang nyata atau yang gaib, itu zat. Lihat bang? Lihat bang? Ada nuannya. Berarti kita paham ya. Pian ini jat kera? Jat. Jat itu sesuatu yang wujud. Pun gak ada wujud kan jat. Kenapa gue? Jat. Enak wujud kan? Ini aja bubuatnya yang wujud ini. Ini nang larang. Itu kan iwaknya ada namanya. Nah.
Tapi bagi Uhud gak ada. Ujar gen dia wujudnya Allah di Uhud gak ada. Ini jadi rancak kurai lalakian yang mau wujud tuh sambil. Sambil. Kadang-kadang bikin-bikin uangnya tuh penukar. Bina rajin seminggu dua kali. Kawan naiknya kadang-kadang sebulan sekali ini muncul tabarung tuh ya dua minggu sekali lah. Yalah, ada si Hidin bilang dua kali seminggu. Kenapa? Kepuyuhi, kepuyuhi begincu. Ini nambel. Maaf lah. Ini sengaja kok. Ayo sudah. Kembali. Kalau kita ini bagian daripada zat, nama zat itu Allah. Berarti Allah itu hakikat semesta. Orang tuh sudah tujuannya Allah, tapi kadang kenal di Allah, berartinya bertuhan nama, menyembah nama, memuji nama, hukumnya masih syirik. Dia menyembah Allah, bertuhan Allah, nah nggak jadi kata Allah kan? Bagus sih dong. Tadi kesannya aja dulu dia aja. Ini naik. Ya, ya sudah nampilannya. Pemandangnya 220, nah itu apa kayak apa ada 220 pintalunya 4 besar apa itu nambah bandir apa kan nek di tangan doa. Ya ia menyembah Allah, bertuhan Allah, memuji Allah, maka sekali wujud namanya Allah, namanya lagi disembah, dikirakan bang yuk di apa iki? Nah, ini monggo ansurannya. Ansurannya sudah ada. Di apa iki? Tersara urunnya campur-campur. Ngaran Arab men apa namanya? Arab Nendi. Arab Nendi itu. Hah? Sekarang Allah yang mana yang pihak sebut? Justru sebenarnya makhluk padahkan tadi, sembahlah yang punya nama. Bagaimana menyembah yang punya nama? Kita ini sudah sekalian alam berasmakan Allah. Allah itu begini Pak Bu, Allah itu jah, sifat, asma, a'am, tolong. Allah itu nyata juga pada nasar, tanah, air, angin, api, tolong. Allah itu juga bisa unsur diri kita, mada, madi, mani, manikam, nang jadi kita, tolong. Allah itu lain alif, lam awal, lam akhir, hak, itu lain Allah. Itu boleh? Jelas ya? Hati-hatilah, benar-benar ini berbuat. Pikirannya nak alik lam-lam hal ini, dok. Nangin. Allah itu apa lagi? Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Dan menjadi nasar kita, namanya lagi? Nasar alam, tanah, air, yang api. Ya. Nasar diri, mada, madi, mani, manikam. Jadi, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, ya. Kemana-mana pada Allah? Justru yang kita sembah, yang kita jadikan Tuhan. Yang memiliki nama Allah. Atau, rahasia yang ada pada Allah itu, nah. Kalau rahasia yang pada Allah itu Tuhan, berarti ada Tuhan pada diri dan semesta. Alam, karena diri dan alam ini wujudnya Allah. Nah, pada rahasia Allah itu Tuhan. Kemana mencari Tuhan? Di rahasia Allah. Sedangkan rahasia Allah sudah jadi diri kita dan semesta alam. Paham apa sudah? Nah, dia tidak paham mengerti barang. Nah, berarti mampir sudah mengerti dan paham itu,
Itulah yang namanya tadi as-shalatu mi'rajul mukminin, dengan kendaraan sholat. Sholat ini cuma kendaraannya, sarananya, paham? Kendaraannya, sarananya untuk kita, wasilah, perantara, datamu tuh Tuhan. Dudukkan ini kau bertemu Tuhan. Nah, itu nang lu ngehandaki dasar oler. Jujur aja, aku mengkada supaya pedulukmu. Aku tahu ilmunya ini. Tapi ya guru ulun paling ada sempurna. Kenapa? Karena bertolak belakang seperti yang Nabi contoh. Nyata sempurna jadi tempatin Nabi. Biasa. Ulun kada memadahkan paling nang orang bertasawuf nang kada sumber yang itu salah. Ulun kada memadahkan itu, cuma kada sempurna. Ada sem, baik jaringan sempurna. Membuat sangat banyak. Lagi dibinya, tahu banget kok kopi ya. Kopi ya itu warnanya benang. Abang, ratusan ribu, 60-an ribu abang jual lah. Kok binyen dengan do, 650 walaupun sama abang jual kok. Tak apa. Jangan tapi walau-walau, binyen. Paham? Mencari nama nak, nak ada sempurna apa sempurna? Nah, ulun kada mengarasi pian, pian sendiri yang tentukan jalan. Nah sempurna, nah boleh sempurna. Bila mengambil yang sempurna boleh. Maaf, kita sembahyang, kita sholat bukan tambah merendah, bukan. Kita sembahyang atau kita sholat bukan berarti Tuhan itu berhajat dengan amal kita. Tidak. Ini justru sarana kita seorang. Sarana pian seorang. Pian itu diisi kendaraan, rumah jauh. Kenapa pun berjalan? Mulanya apa? Dipakai kendaraan. Sarananya. Kawah juga boleh berjalan. Kawah masih berjalan. Kawah. Cuma pun ada kendaraan. Pun ada motor dipakai, jangan digubahi. Tadulu motor berubah. Orang dipakai. Nah, namun, nah ini perumpamaan kendaraan lawan sholat. Gimana tadi, mana kendaraannya? Di luar, kalau kita sampai ke rumah, kalau ingin cuma sarana. Yang menyampaikan siapa? Kadang-kadang kendaraan pian juga cuma sarananya aja. Begitu pun ibadah. Ibadah itu sarananya, wasilahnya. Sekarang dengar. Secara zahir, secara zahir, secara syariat. Jasa yang beribadah, ya kan? Pilihnya lu sebayang jasa. Ya. Nah, baru-baru, nah gerakan contoh. Kenapa lah? Ini aromanya kalian dia. Aku habis kata lo aromanya tersanggup nggak? Dipandang secara zahir, secara lahiriah, secara syariat, jasad yang beramal, jasad yang beribadah, benar. Tapi sebenarnya bukan itu. Ruhlah, diri yang batinlah yang sebenarnya berhubungan lawan Tuhan. Jasad ini kada kawa berhubungan lawan Tuhan. Karena jasad tadi diumpamakan kendaraan dakwah yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Ruhnya, batinnya. Jadi bila pian jungkang ruang aja pawai. Namanya pawai. Bila nang ini aja tatap digawi, tapi nang ini kada kawa jua. Paham tuh sudah? Ya bagaimana? Nah, monggo. Sebutin kata bang, dulu monggo. Kenapa?
menada nasin bibinya akan sidin, nah itu banyak pemabok katanya. Tapi habis kejata, stoknya habis kalau kan? Ayo, ada ngarep. Tidak ada yang bisa menyampaikan kita dengan Tuhan. Tidak bisa sesuatu yang menemukan kita dengan Tuhan kecuali unsur Tuhan juga. Unsur Tuhan itu sudah ada pada diri kita, yakni ruh. Ruh. Apa lagi? Ruh. Nah, lapang lo sudah. Duduk dikit bertemu. Berokok dikit bertemu Tuhan. Apa? Tapi dia tidak bisa berokok. Nah, kan hari lagi. Jadi jasad ini cuma kendaraan yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan, ruh yang ada, ruh kita. Yang bisa mempertemukan kita dengan Tuhan, ruh kita. Singkatnya, hanya unsur Tuhan jua yang bisa mengenalkan kita lawan Tuhan. Yang bisa mempertemukan kita lawan Tuhan. Yang bisa mengenalkan kita lawan Tuhan. Yang jadi masalah. Sejauh mana kita mengenal ruh? Alhamdulillah. Kalau ruh itu nang bisa menyampaikan lawan Tuhan, tahulah di ruh. Jawabannya. Mana roh? Ini roh wajah. Ini leh, roh. Oh, iya. Roh nang itu. Nah. Ini hidup kalau beratanah. Ulun minta reda, minta halal, minta maaf kalau kurang adab. Ulun menanyakan seperti itu, biar bukan tidak tahu, supaya kontak. Lalu berjalan. Lalu mas, ini hidup kelam? Nah hidup. Ini mendengar lah? Nah, ini melihat tidak? Yang hidup, ini salah satu contohnya banyak lagi kan. Yang hidup, yang melihat, yang mendengar, yang bergerak, bahkan yang diam dan berbagai-bagai, itu roh. Lawan kita disambat rasa. Jadi rasalah yang berhubungan dengan Tuhan. Untuk kita bisa mengenal Tuhan, untuk kita bertemu Tuhan, untuk kita sampai lawan Tuhan, gunakan rasa. Jelas? Masya Allah. Ada lawan yang datang. Dan lawan gunakan rasa. Jasa terawak. Kendaraan jenik. Tuhannya dia supaya apa ini? Juga meluat, juga meluat. Berapa biji dan bukti hancur. Ya. Berapa sudah nih baju berarti. Berapa lambar sudah tapi. Ya. Ayo jujur. Sama tahun dia mama ternyata rena berapanya. Kadang kau menemukan kita lawan Tuhan tuh unsur Tuhan nah ada pada diri kita, yakni ruh itu pada kita lah rasa, maka hubungkanlah rasa itu lawan Tuhan. Di apa guru? Nah belajar. Malam ini ketemu Tuhan berdatang jadi wali ini. Asal diulang malam ini. Enggak ada dulu, kok bilang anak barengan. Kayak kami jadi wali. Waduh. Cung-cungnya remahnya kulit. Itu banyak gue diminum, minta lu dimakan. Coba hijau, Pak. Oh, insya Allah. Berarti gue pulang itu. Nama lu pancing. Nama lu sih pulang. Untungnya sih, Dik. Nah, kan hari. Nama lain dari ruh biasa lalu dikatakan ruhullah ruh rasa atau itu ruhullah. Kenapa dibilang ruhnya Allah? Karena rasa atau itu dari nur itu yang bernama Allah, nur itu yang bernama Allah,
Nur itu pula yang mengatakan anak Abel, arwah, aku bapak sekalian roh. Lalu dibilang, roh itu roh Allah. Sedang. Tapi jangan katakan. Jangan katakan roh itu Allah. Karena betulan roh. Sedangkan roh ada yang punya. Ada yang punya. Roh itu ada yang punya. Sama lawan dia. Yang manis siapa yang punya? Lagi dia. Mbak, itulah bu Rohman. Lain lagu Arman, lain. Karena apa? Nggak lagu Arman, nggak ada. Ini lagu Rohman dulu. Jadi jangan Arman aja. Gak enak dulu Arman. Aku harap banget ini Arman yang gue punyanya. Bila mengundang Arman atau lo, panggulnya dikuatir dulu. Si Bini udah mau berantak ya, iya. Memang kayu yang biasa kita untung. Sudah. Nah, rasa atau ruh. Jadikan rasa atau ruh leburkan kepada nur. Leburnya kepada nur. Kayak apa guru melebur kepada nur? Ya lewat rasa. Jangan lagi rasa. Nur kayak apa guru? Supaya rasa itu jadi nur. Nah, kayak ini. Ada rasa di dalam rasa. Bukan rasa yang merasa. Nah, ada rasa di dalam rasa. Berarti bukan rasa yang merasa. Paham? Rasa itu sambatannya aja. Ada rasa di dalam rasa. Jadi bukan rasa yang merasa. Nah, itu nur. Tahu sudah dia. Sedangkan nur tadi itu asalan Tuhan. Asalan Tuhan kenapa? Karena Tuhan menyatakan dirinya melalui nurnya yang terbit dari diri Tuhan sendiri. Nanti apa supaya nur ini nah asalan Tuhan. Aduh. Dia cuma cukup meyakini bahwa rasa itu rahasia. Cukup. Rasa itu rahasia. Apa maksudnya rasa itu rahasia? Rahasia itu ya jat ini ada yang punya. Jat itu nur. Nur itu ada yang punya siapa? Tuhan yang disebut Rabbul Izzati Asa. Jadi maksudnya yang siapa? Yang disebut perahu pada perahu, tajam bendera di permukaan. Kalau sudah tahu, sama tahu, rahasia tidak perlu dibukakan. Kalau hendak pembukaan, nah kayaknya limbah bulikan. Paham gak sudah? Iya, aja sudah. Iya. Mau sampai lawan Tuhan. Mau sampai lawan Tuhan. Jadi mau apa lagi dia? Hah, ini nak surga. Surga itu dikira Tuhan di rumah. Paham gak? Nah, lalu pula, lalu. Tapi yang wajib lawan maksud. Yang wajib kalau menurut pikir, wajib itu gue digawi berpahala, Pak. Digawi berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu wajib menurut pikir. Sunnah menurut pikir apa? Digawi berpahala, ditinggalkan berdosa. Dia tidak digawi, ada berdosa. Digawi, berpahala. Kalau wajib, lawan. Menurut pikir, digawi, berpahala. Kalau digawi, berdosa. Namun maaf, apa maksud? Orang yang mengatakan di situ, wajib, tidak digawi, pahala. Minah hendak masuk surga. Lawan pahala, maaflah. Belum bahas. Ada orang masuk surga lawan pahalanya tidak? Ayat itu lu berdasar. Nabi itu mengatakan, ujar Rasulullah bahwa, "Udkhulul jannata bi rahmati." Bukan nikam ni jadwal hanya kalau masuk surga karena rahmatnya Allah. Tidak ada orang yang Nabi masuk surga karena amal, karena pahala, tidak? Lalu sahabat berbalik lagi bertanya, ya Rasulullah, pian bangkai apa?
Kalau masuk surga tuh kada lawan amal, kada lawan pahala. Ya pian lawan amal, pian bang deh, Pak. Aku kayak itu juga dengan aku kayak itu juga. Lawan apa tadi? Rahmat. Nah sekarang kita harus tahu rahmat itu nang mana, ya Rasul. Namun pian belum melihat rahmat di apa hendak hidupnya senang. Rahmat itu apa artinya? Kasih. Kadang kawa dapat kasih sayangnya Allah, mau kadang tahu wujud rahmat. Ulur suruh mau gue, rahmat itu anak ulur gue itu lain. Itu rahmat yang itu. Itu hanya rahmat yang ada juga. Rahmat itu angka ini, Pak. Tapi nang pardu. Kita mengatakan pardu ain. Pardu ain. Dia paham nang pardu ain. Dasar nang nyata nang hak. Saya lihat dasar nang nyata jua nang hak jua. Nang berbuat itu artinya nang pardu. Jadi kata kita nang wajib nang hak, nang wujud, nang nyata juga siapa? Tuhan melalui nurnya yang jadi ruh kita. Nang itu nang wajib, kita wajib. Pian wajib nang mana? Maaflah, di mana kita bisa melakukan nang wajib, apalagi nang sunat? Kenapa? Karena kita tidak punya daya upaya benang gawi. Jadi nang kau manggil itu dasar nang nang hak jiwa, nang nyata jiwa, nang wujud jiwa pangkah, dan itu ada pada diri kita bertahan. Ini wayang bisa napa? Wayang. Wayang itu bisa napa? Pun kada dalam ngerti yang cuma melihat di depan layar seolah nang berbuat wayang. Coba lihat di belakang layar dalam pikiran, jangan zahirnya, batinnya nang disorot. Alhamdulillah awalnya belum makan tahu. Sama apa? Jadi melihat itu jangan jodohnya aja. Niat orangnya ini. Itu nambah gelar sifat itu nambah wajib itu begitu. Kita berdaya. Agak yang biar ini biar sok. Jangan bahas sok anak sok. Agak. Wah. Babi raga. Nah. Babi raga bisa. Padahal lain seorang. Nenang sunat itu pernah Pak. Jadi nang pardu itu nang hak diri yang batin, rupa roh. Nang sunnah pak, nang johir, sunnah. Yang johir rupa jasad. Nang batin rupa roh, hendak dikenal, hendak dilihat, hendak disebut. Nah contoh-contoh, ulur ini hendak berpender melalui muntung. Muntung ini kan bisa berpender, nang bisa berpender kalam. Kalam nang itu kada. Ada berupa, ada berbentuk, sifatnya lain sah, tapi nyata lebih. Mereka teman-teman, mengapa? Bukan mulut yang bicara, alam, dada. Tapi nyata tak? Nyata, jangan padamkan dada. Tidak bisa dilihat dengan mata, tapi nyata tak? Buktinya nak pendek, ujung, tanggung, hebat mana? Tanggung, juga, ini hendak dikenal, hendak bernyata, hendak bernyata lagi, hendak mangkat, si kudur hendak bernyata, kudrat hendak bernyata. Siapa kudrat? Itu Ruh. Siapa Ruh? Itu Nur. Siapa Nur? Rahasia ku ya Tuhan. Nah.
Muntahnya puasa apa? Cuman dinampakannya, disohirakannya lawan tangan. Nah lalu bagaimana sunnah? Jadi nam wajib lawan nam sunnah. Lain kita itu roh dan jasad. Johir bah, lengkap bang kita nih. Ya kita nih jadi saksi ya, saksi yang kita nih paling nyaman. Makanya baik baik ini jalan di daerah mana dihitung langsung surga itu kok dihitungan lagi. Ini yang jadi dia yang hendak minta itu, dia yang nak minta pahala. Orang minta upah itu pahala. Ini merasa ini yang bagah, bagawi upah. Pun tidak merasa berbuat upah namanya saksi ya. Nah ini masuk surga tanpa dihiri siapa? Tidak. Kenapa? Tanpa hisap rokoknya. Nah, ini nak apa ini? Nah, terbalik. Nah, di minggu semalam pun sudah dapat rokok. 6 bulan tadi ya terlalu. Asalnya dapat rokok. Bukannya tidak diingatkan atau kumpul lagi nya paham tak sedang jadi dalilnya apa la yus'alu amma yaf'al ya Rasulullah dalam Quran itu 30 juz tidak bakal ditanya ya Tuhan kalau kita menyatakan kegawianku perdu'ain nah perdu'ain itu nang hak dinyatakannya pada jasad kepada Rasul sunnah. Kalau kita menyatakan gawian itu siapa nama aku ini? Wahud yus alun. Dalilnya kesempat. Unikah merasa pegawai? Kita berhitung. Menjadi Tuhan. Ditawari Tuhan. Itu gak ada? Itu gak ada? Nah, jujur. Apa? Doanya pada berhitung, tapi salah jalannya. Nanti ilmunya dapat, tinggal lagi pelaksanaannya di mana. Jangan ada lagi tatilik kita juga. Nah, ada ini sifat tuh, sifat Tuhan itu. Nah, itu kenapa itu sejak mulai dua hari, ngaji nangga ini jadi wali. Ini wali anak aja. Saya belum sibuk dan wali ini banyak, kalau mana wali anak, ya kan? Ya, nah, wali murid, wali anak juga. Nah, wali anak bisa jadi wali nikah, wali murid bisa jadi wali nikah juga. Apa lagi? Nah, ada juga nak wali apa? Itu mampun. Eh, jangan harapkan, teman, wali bin wali. Ama apa nyanyi? Benuali ada gak? Nah, Benuali kan ada. Nah, bagus itu jadi waliullah. Ini lu jelaskan. Ulun ini bergaya, tapi kena ulun-ulus itu ilmu. Jangan dibuang, nang ulun gaya kan tuh. Nang bagus itu jadi wali Allah. Waliullah. Apa maksudnya jadi waliullah? Ikam ini jatuhan ganti aku. Itu wali. Hirup di wali itu ya betul. Allah kadang menyembunyikan kekasihnya berkumpul sebagaimana layaknya manusia. Hirup bukan. Yang lain itu mengenal wali, mengenal Allah Ta'ala ini mudah. Kita mengenal Allah bisa lewat perbuatannya, amalnya. Kita mengenal Allah bisa lewat nama asmanya. Kita bisa melihat apa mengenal Allah melalui rupa sifatnya. Kita bisa melihat mengenal Allah melalui diri atau zatnya. Mengenal wali nanti ini cukup, cukup. Nah, dikira wali orang juga. Lu kadang-kadang wali berbaur pakaian kayak orang tua. Gak mau wali, ngalih menilai wali. Dia hampir kesana lamari wali ini kesumpan. Selawar aja sih. Tawar, kayak orang juga tuh haus. Kadang baju bagian apa? Ya tadi jahatnya di Jawa itu bagian apa? Bagian apa? Bagian apa ya? Bagi Jawa itu? Ya, pakai belakang itu. Di
berbaur aja, berbaur, jangan ada di sini baju ngelang, nah, sesilahan kan emang, nah berarti, kan emang kalau pulang malah, terus kesana kemarin, kalau emang buat tapi, dia kesana kemarin, kenapa ada orang ke guru? Nah, pinandul ada hal yang mangan duit, berarti nurang ikom jatuh jatiku. Itu nang bagala wali Allah. Jadi kekasih itu. Itu nang maksud wali. Ganti itu. Bukan Tuhan berwakil. Maksudnya begini. Engkau kenyataanku dan ku beritahu rahasia diriku. Kawan nikam, ya Tuhan. Wali. Ya jalan-jalan wali ini apa? Itu ya jalan wali ini. Wali Allah. Bang wali adik. Nah, boleh ya? Nah, lalu, nah, nanti kalau peminan duit, lo barangkan berkatan ulama. Subhana man sabaral khususi, maha suci Allah Ta'ala, yang menyembunyikan rahasia-rahasia kemuliaannya, dihuhuri basyariah. Tuhan sembunyikan kemuliaannya pada diri hambanya yang dikehendakinya, yang dikatakan wali tadi, yang dipadahkan nabi tadi, yang dipadahkan rasul tadi, yang dinampakkan apa? Bizuhurul basyariah, nanti nampakannya sifat manusia, makan jua, berjalanan jua, berjualan jua, bacai jua, kaya kurang jua, ditutup. Nanti dia biar wali. Ya berat. Kesurupan ke sana amari. Makanya Nabi bersifat al-makaradul basyariah. Kita ketahui. Nah, sifat Nabi itu ada yang wajib, empat. Nah, mustahil, empat. Nah, harus, satu. Bacaan apa? أرسل أنبياء ذوي فطنة بصدق والتبلغ والأمانة وزائد بفضله وعدله ترك لكل ممكن بنيانا جينا أفضل ولكن nah wajib empat, nah mustahil empat, nah harus satu. Nah harus satu sifat Nabi Rasul al-a'radul basyariah, bersifat-sifat manusia. Lihat Nabi, pernah mengembalai kambing apa tidak? Padahal Nabi, padahal Rasul. Pernah berdagang enggak? Pernah. Ditutupi wali kita juga, wali, meminandui walinya. Makanya dia meminandui orang, pembinanya wali. Ya ketulahan so itu hal itu dapat ganti tuh jadi Tuhan bukan ini aja itu Tuhan bukan ada satu riwayat andai kata mereka diberitahu bagaimana rahasia kewalian seseorang niscaya mereka akan menyembah wali andai dibukakan Tuhan tutupi. Jatanya ada ditutupi banyak kita ini batuhan wali. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata aja Nabi, ada Nabi setelah aku nih, andai. Ketidak ada Nabi setelah Nabi kita lah. Andai kata ada Nabi setelah aku, kata Rasulullah, wali yang jadi Nabi. Itu Nabi dalam hari sumat. Oh, gimana? Ditutupi betul kan? Sudah, tak apa sudah. Nyamannya kita ni kesana kemar. Pernahkah kita meninggalkan yang wajib? Jawab. Setelah tahun ini, pernahkah? Tidak pernah. Kita tidak pernah sedetik pun meninggalkan yang wajib. Apabila dia meninggalkan yang wajib, sama tak bisa lawan Tuhan. Bila tak bisa lawan Tuhan, bakal celaka. Jelaskan. Wajib
kadang pernah meninggalkan yang wajib atau sunat, bahkan tidak pernah meninggalkan yang sunat. Ujaran, amun yang sunat kadang-kadang kita berubahnya berjasa kadang untuk diwajib lah sunat. Ini nih, gagal malah. Ngerti dalamnya. Allah, terus mancing sedikit ya, supaya mau ketawa. Nah, mau ketawa, tapi tahu dulu itu. Baju kan? Tuh juga benar. Ya, beliau lah. Bisa lah, komandan. Pernahkah kita meninggalkan wajib? Tadi suar. Nang sunat, tadi suar juga. Suar. Karena bila meninggalkan nang wajib, berarti meninggalkan Allah. Karena bila meninggalkan nang sunat, berarti berbalik dari Rasulullah. Karena jahil batinnya Allah maham. Ya. Nah, mulai dari dia. Hati-hati. Jangan berpaling dari Allah dan jangan berpaling dari Rasul. Mohon hamba selamat pun. Nah ini jalan mudah-mudahan jadi doa. Apabila kita sudah merubah diri kita, dulu kita tidak seperti ini, kita dulu jahiliyah. Jangan memandangkan Arab aja jahiliyah sebelum kedatangan Nabi. Kita berapa tahun jahiliyah? Sekarang kita sudah mengenalnya. Mudah-mudahan hidup kita dunia akhirat Tuhan rubah yang lebih baik. Jadi sugi dia berada. Di demi dua ini mudah-mudahan sugi mati masuk surga. Ya. Cuma ketambahannya sebutin emang lagi. Ini bu mas. Tambah di bagi. Ya apa? Ada pernah seketik pun berpisah lawan Tuhan. Nah, kada pernah ulun dari menjauhi nama dia. Nah, sunat mengikuti full 1x24 jam. Ya, nah, Pak RT zaman dah kan, tamu wajib lapor 1x. Ini kita buka laporan lagi. Ini kita buka laporan lagi. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita buka laporan lagi ni nak? Jaya begini. Laksana dia ini penduduk asli belum. Ini penduduk asli, bukan orang pendatang. Ini pendatang loh, penduduk asli. Kenapa dipadamkan penduduk asli? Itu haknya Allah. Kenapa perlu lapor? Kalau yang lapor itu pendatang, RT RW sudah beritahu di pelang tamu wajib lapor 1x24 jam. Lapor, tapi kita ada perlu laporan. Kenapa? Karena sudah serta Allah dan serta Rasul. Rasul. Menanggai ini nafus mau fatimah. Ya maaflah, belum bongkar aja sudah ini harus paham dia. Ya berapa ini kan menurut dia. Alhamdulillah. Aku ada menampil. Ya Allah. Tawar ke diri untuk tuntung. Makanya jadi nurut kenapa? Bagaimana kalau ini dengan pas satu panjang? Aku nak memandangkan dalam mana yang enak tak salah jiwa pulang. Sedangkan bebajan berdiri lah, enak tibur tuan rumah. Terus lagi pakai di bebajan, nah. Makanya aku enak memandangkan. Tapi ya aku kayak rasanya, pindah gak nyaman berdiri. Minta maaf lah sedangkan. Sana dia apa? Nah. Itu. Ya, kedua jam lagi lah. Aku katanya tak hati, gak boleh betah. Jangan khawatir, gue lebih bijaksana. Kalau baik. Nah, kembali. Ya, mengerti lah. Nabi padahkan Husnul Khotimah itu dimaafkan. Tolong Pakku maaf. Jangan sampai kita salah memaknai hadis. Man al-khiru kalamihi la ilaha illallah wa kalal jannah.
Barang siapa yang akhir kalamnya, orang memandangkan anak matilah, mampu dan dapat mengatakan inna hadillah surga. Kena dulu, Tuhan yang pernah depos. Ya, Tuhan yang nama di mampuan. Tuhan di ICU. Itu tulisannya, ya Pak. Akhir kalam bukan hendak mati. Nanti pada akan akhir kalam sudah yakin bahwa kita ini wujud la ilaha illallah. La ilaha ini wujud la ilaha illallah. Dibaca ada dibaca tetap. Ini nah. Siapa nih? Lambat apa? Disebut tidak disebut tapi lambat. Ini dikata tidak dikata tetap la ilaha illallah. Cuma ning saja lah na inaha inana. Nah, mari bantu. Makanya lu minta maaf lah. Ning sani jangan disuruh dua kali. Hah? Membisiki orang nak mati jangan. Orang la ilaha illallah bisikannya sekinya ada. Nah, inaha inana. Lalu jangan mati, ibu mampir, apa ingat? Nah, satu, jangan menyuruh pingsan. Nah, kedua, jangan disuruh pingsan menggantiakan saat bepintaan. Kan biasanya kalau orang bepintaan, ada nama bayi didoakan nggak? Bangun majelis, bangun pesantren, bangun langgar, bangun masjid. Kan ada bepintaan. Kenapa? Pingsan, pakai ada nama nyumbang di doakan ya. Munah-munahan hidup baliman mati baliman lalu mumbar ini nama mbak ini kancak benamin amin kabul limbah mulik abadiru doanya apa tadi? Baliman ini nang bahaya. Jom, makanya nang dua ini jangan disuruh ningsan ya. Habis rusak dunia persilat. Hidup beriman bergetar lentar sampai mati beriman pun mampu tetap abu. Maka abu tak benar. Ah, makanya jom dua ini jangan. Nah, sudah kembali. Kenapa? Kita ini wujud la ilaha illallah la haya. Haya itu ya nur Tuhan. Tuhan ini jangan dicari lagi, sudah bernyata dalam rupa nur Tuhan. Haya tak la haya. Ilaha ruh. Ilah nafas, begitu ruh keluar masuk dibacakan ah ilah. Nafasnya mesra ke belakang tubuh jadi nyawa, itulah Allah. Allah jangan dicari, karena suruh Allah itu sudah menjadi sekalian batang tubuh nyawa. Tapi jangan dikata. Ini soal bicara rasa. Rasa itu rahasia. Tidak perlu dikata. Karena rasa kalau dia kata pun tidak akan sampai kepada yang dimaksud. Contoh, manis. Manis rasa tidak? Rasa. Dia padahal manis kok. Kayak pemanis tuh kalau digambarkan. Nah, hanya orang nang tahu nang merasa. Hanya orang nang merasa nang tahu. Jadi kita boleh kesan. Rasa. Ini lain tertawanya ini lain. Si Bin ini nang jadi tertawa tuh merasa akan kawin dulu. Nah, jangan tahu kita dulu berdaban. Jadi tertawa-tertawanya kayak ingatan ke sana. Jadi sabar dulu. Paham jangan? Jadi ini cara Pak Ewe di samping kenal Tuhan merubah jalan hidup supaya ekonomi ini bagus. Jalan makrif. Orang tuh bertanam banyak rumput tumbuhnya. Tumbuhlah. Padahal kada diminta. Kaitan juga, dia ini mengenal Tuhan, mudah-mudahan dunianya pun menyerah.